Dan sampai pernah juga cakap dengan Ila masa kami bergaduh, kalau Ila dalam Bangladesh dah lama dia bunuh Ila. Ila mungkin cakap ini Ila tak ada bukti, tapi Allah saksi, Allah tahu everything. Hello hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Sebenarnya Ila nak tanya pada yang Arif, Ila tak tahu macam mana sistem dalam mahkamah ni. So masa sebutan pertama 1 bulan 6 tu, Ila memang datang seorang. Dan Ila datang memang dalam keadaan tangan kosong dan hanya bawa IC sahaja. So masa dalam mahkamah, barulah mahkamah bagi Ila surat. Jadinya alasan Salman tak datang dia sebab dia dalam Bangladesh. Tapi Ila memang bagi tahu sebelum dia pulang ke Bangladesh lagi, Ila dah bagi tahu. Tapi Salman cakap dia dia akan balik ke Malaysia semula 29 bulan 5 tu lah, sebelum tarikh sebutan kami tu. Tapi last-last Salman dia sambung lagi tiket dia tak nak balik lagi Malaysia. So dia tak datanglah pada sebutan pertama. Jadinya hari ni sebutan kedua, bila dia datang dia bawa lawyer pula. So lawyer dia cakap depan hakim, pihak plaintif tak bagi surat pun pada Salman. Jadinya dia nak tangguhkan lagi kes ni pada next month pula. Lagi sebulan lebih Ila kena tunggu. So Ila terkejut dan Ila tak boleh nak lawan depan hakim. Bila luar mahkamah, Ila betul-betul marah dan Ila memang cry gila. Ila tanya dia punya lawyer, kenapa awak cakap depan hakim saya yang tak bagi surat, sedangkan saya pun tak dapat surat. Saya dapat masa sebutan pertama saya datang tu je. Dan dia kata mahkamah tak bagi surat pun pada Salman. Dan Ila kata, kenapa tak cakap depan hakim macam tu? Kenapa nak kena menyalahkan saya depan hakim, seolah-olah saya yang tak bagi, saya yang salah, saya yang tak bagi surat. Lepas tu lawyer dia marah Ila pula, awak jangan nak buat masalah ya dekat mahkamah ni, atau awak nak saya panggil polis. Dia cakap macam tu. Jadi Ila rasa betul-betul Ila dipijak sebabkan Ila tak ada duit. Ila tak hire lawyer, Ila tak ada duit. Dan dia dibayar oleh Salman, dia boleh buat sesuka hati walaupun Ila yang mangsa dalam kes ni. Ila tak pernah buat tuntutan nafkah apa pun. Sebelum Ila keluar bulan 7 tahun lepas keluar rumah, Ila tak buat tuntutan pun yang dia tak bagi nafkah. Ila tak pernah buat report polis. Salman dia buat lesen atas nama Ila bagi pada kawan dia tanpa permission Ila. Macam mana MPS boleh keluarkan lesen semua tu? Ila tak pernah nak susahkan Salman. Ila tak buat report polis. Ila juga tak buat report polis yang dia pukul Ila. Ila betul-betul tak nak susahkan dia. Dan sebab itulah kami bersetuju nak cerai secara baik. Dan Ila tak sangka hari ni Salman datang dia bawa lawyer dan seolah-olah dia memang nak besarkan masalah ni. Jadi Ila percaya ke depannya akan berlaku pelbagai masalah. Jadi Ila rasa adakah Ila pun perlu ambil lawyer sebab kewangan Ila betul-betul tak stabil. Jadi apa solution untuk orang yang tak berduit ni? Adakah kami perlu dipijak-pijak macam ni sedangkan dia orang luar? Banyak kes macam-macam buat pada kami ni. Ila kecewa sangat dia malukan Ila macam tu. Jadi apa solution untuk kami yang tak berduit ni? Sebab Ila percaya Salman sanggup buat apa saja. Sebab masa sepanjang perkahwinan, Ila berpengalaman yang dia sanggup juga jual maruah Ila untuk malukan kawan dia yang dia bengang, dia tak suka, untuk Ila buat report palsu yang kawan dia raba Ila. Jadi apa solusi untuk Ila? Memang sejujurnya Ila memang takut sebab Ila bukannya jenis orang yang sosial, orang yang suka memperbesarkan masalah. Ila sentiasa memaafkan saja. Selama perkahwinan dengan Salman, Ila banyak tahu benda-benda baru, yang benda-benda yang terlalu ganas. Salman ni dia jenis dia sanggup buat apa saja, sanggup keluar RM20,000 bila dia tak sukakan orang tu. Sebabnya dia pernah ada kes, dia pernah ada kes dengan kawan dia si Arwah Salim. Dia dah meninggal dah pun, dia orang tu buat dia sampai masuk ke dalam. Dan dia bila dia keluar, dia sanggup suruh Ila pergi buat report polis palsu menyatakan Salim tu pegang-pegang Ila. Dan dia nak Salim tu malu sampai dia nak bawa ke TV3. Tapi Ila tak nak. Ila mungkin cakap ini Ila tak ada bukti, tapi Allah saksi, Allah tahu everything. Tapi itulah realitinya, Ila bercakap jujur. Dan Salman pernah juga cakap dengan Ila masa kami bergaduh, kalau Ila dalam Bangladesh dah lama dia bunuh Ila. Dan kalau ada siapa-siapa yang tengok video ni, mungkin Salman pernah cakap dengan dia, jangan sampai dia boleh buat sesuatu sebab dalam Bangladesh dia berkuasa. Dia cakap macam tu. Bila ada orang campur hal Ila, orang Bangladesh ataupun siapa-siapa yang ada dalam Bangladesh, dia boleh buat apa saja. So far Ila takut juga sebabnya Salman memang berduit dan dia sanggup bayar orang apa saja. Sebab Salman banyak buat kes selama perkahwinan dan dia hanya hulu duit je dan kes tu selesai. Tapi Ila tak ada duit. Jadi sebab tu Ila tak nak bagi susah dia, tak nak kedalamkan dia, Ila tak nak memusahkan masalah. Tapi Ila tak sangka walaupun Ila tak nak susahkan dia, dia still datang hari ni dia bawa lawyer.
Dan Ila percaya kes ni akan berlanjutan dan akan jadi lebih besar sebabnya Ila tak hire lawyer dan Ila selesai sendiri je. Sebab Ila memang tak cukup kewangan untuk Ila hire lawyer. Sebab anak-anak dengan Ila ada, kewangan Ila ada cukup setakat ni. Tapi Ila betul-betul keep untuk anak-anak Ila. Lagi anak-anak nak sekolah tahun depan. So Ila buntu, apa lagi Ila nak buat? Ila dah buntu sangat dah. Janganlah pijak kami ni. Sedangkan kami yang bangsa, Ila yang kena, Ila yang dipukul. Ila cuma minta kebebasan Ila sahaja. Kenapa Ila duduk dalam negara Ila seolah-olah Ila yang menumpang negara dia? Ila nak kebebasan Ila saja, itu saja. Dan Ila buat hal sendiri, Salman buat hal sendiri. Kenapa nak besarkan masalah? Dan kenapa nak kena cakap tipu depan hakim? Ila tak ada kuasa. Hakim tak nak dengar cakap Ila sebab masa sebutan pertama, hakim tak nak dengar apa pun kecuali persoalan yang dia tanya. Tapi hari ini, lawyer dia diberi peluang untuk bercakap. Dan hakim tak bercakap satu pun. Hakim terus setuju je. Dan Ila tak sangka benda ni terjadi. Ila rasa tak fair sangat. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!